Assalamualaikum dan hai, welcome back to Nizasan. Hai guys, apa kabar semua? Oke guys, hari ini untuk menunaikan permintaan request daripada kalian, Niza akan buat reaction. Inilah macam-macam dialog Melayu di Indonesia guys, daripada channel Aldi Kurniawan. Jadi seperti apakah dialek bahasa Melayu ataupun Melayu di Indonesia? Ayo kita sama-sama lihat video ini guys. Jadi tanpa buang-buang waktu, jom kita tengok. Sebelum tu jangan lupa subscribe channel Niza. Jadi inilah dia macam-macam dialek Melayu di Indonesia. Adakah mereka berada di Kepulauan Riau? Okey. Melayu apa nih? Bahasa Melayu, bahasa yang paling banyak dituturkan di Indonesia. Oke. Ini Melayu dari suku kaum apa nih guys? Melayu zaman dulu-dulu, macam di Malaysia juga bisa tengok. Klasik dia punya pakaian. Okay guys, jangan lupa subscribe channel Aldi Kurniawan ni. Support kan dia. Oh beda, anak beranak datang beraya rumah aku. Mengebeh payung la ilah la ilallah dengan kaki ayam. Ini mengotorkan rumah aku macam ni cara. Beda anak ni. Oh tumpu jilat kuih aku lagi pada Amerika lagi Bali ni sekarang. Mengebeh payung lah, oh, sah betul selekih. Lain benar gupeng. Salam. Waalaikumsalam. Naiklah bedah. Oh, mengendih nak beranak, ah? Ha? Aduh, naiklah, naiklah. Nampak kaki ayam. Oh, stop, 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 stop. Okay. Kaki basuh. Kaki basuh. Ini aku paling tak suka ni. Macam Melayu sini juga. Nak bergaya ke orang, buat cara elok, eh? Alhamdulillah, anak dia bunga segebihnya, ha? Baju je bau, berkasut. Tidak. Basuh. Tengok tapak kaki. Ah, satu lagi. Orang lagi. Eh, kuku kau tak berbuang. Basuh kaki. Lap, lap, lap. Ini rumah aku bersih. Bersih? Tanya Wai, jawab. Mesti nak Melayu. Ke mana tu? Nak ke mana tu? Tak ada. Tak ada. Wai, beli apa tu? Tak ada. Padahal ada yang dipegang. Bang, aku nak pergi orang, bang. Berenang kat mana? Kat parit tu. Apa, Rit? Tadi, 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 tadi. Bolehlah, bang. Bolehlah. Tak boleh. Bolehlah, bang. Hari ni je. Okey. Dan tadi kau lah. Tadi kau lah. Terserah. Macam kat sini juga. Ha, kan jatuh. Untung dia tak apa-apa. Tak ada apa. Jangan pergi tempat kemarin, woi. Kemarin. Aku harap apa. Ada apa-apa. Oh, kak, kak. Aku pengen beli duku, kak. Sama bangai. Kak juga pengen. Ya, ayolah kita beli, kak. Tiga mana je duku manis, kak? Bini ke rumah tu ni dah pengen makan duku manis, kak? Haa, Tuhan yang buku. Mana? Tuhan. Oh, apa yang sana, weh? Yang ni macam Negeri Sembilan. Yang A jadi O. Ada jual duku kan? Oh, ada, masih banyak deh. Ah, kami beli 3 kilo, bang. Ah, alhamdulillah tu. Manis kan? Oh, jangan, manisnya. Cepet kamu nak semua kan? Ya, bang. Apa ikan tu? Boleh. Bang, kok ada pakai duku? Iya, bang. Ayo lah. Ayo lah. Mas, mas, mas. Mantap, kan? Mantap, kan? Mantap. Mama apa? Mama telur. Makan apa tu dek? Dialek Kerinci Jambi. Oh, makan nasi dengan telur. Oh iya.
Ilu aso. Ilu aso. Ya. Ya. Woi deh. Oh, oh. Fadil mana? Jakarta bang, dunanya bang berbalik bang. What's up bro? What's up? Dari mana Dil? Dari mana? Dari mana bro? Jangan macam-macam. 3 hari kau di Jakarta. Lu. Macam-macam apa bro? Gua nggak tahu. Gua orang Jakarta nih. Oh. Ini situasi macam yang Niza. Kalau Niza balik kampung, Niza pun takut juga macam tercakap slang KL kan. Jadi balik Sabah, jadi lagi baik cakap bahasa yang ibunda yang dekat Sabah daripada cakap Melayu slang KL. Jadi, tapi ada setengah orang bila dia pergi KL, dia balik Sabah, dia macam masih kekal dia punya slang KL tu, dia bawa-bawa di kampung. Jadi cerita adik ni seperti yang itulah. Budak, amak kan nak pasang kulu balik eh. Ai, tolong cakap dot, tolong cakap dot. Eh, macam dot, dot anang tu. Macam... Misi, Mas. Oi, Mas. Ini saya pendatang, mau tanya, Mas. Itu kalau bahasa bangkanya permisi, mau itu apa, Mas? Permisi. Begasak yo. Begasak yo. Jadi kalau mau lewat itu bilang aja begasak yo. Begasak yo. Oh ya. Makasih Mas ya. Oke, sama-sama Mas. Diajar tuh. Tar. Ada orang kena makan daye giginya. Hah, di mana? Di YouTube lagi. Begasak yo. Begasak yo Mas. Duh. Ini nantang kamu begasak. Enggak Mas, saya cuma permisi aja Mas. Kita tanya ke Google, apa arti begasak ya? Yo, saya bentar Mas. Google, apa arti begasak? Begasak sama aja ngajak orang berantem. Pasti kik kena peluntang WKWKWKWK. Maaf, ikan bali ini macam bilo-biloan, Pak. Mayor. Namun jadi bali. Tabai. Oh, iya, kan? Sekarang oh, ikan ini nambah bilo, ini malah. Dasar nak durhaka. Durhaka. Hai, Bza-Bza. Gelang kamu, ya? Sedap. Nampak jauh mana gelang, ni? Pagar alam. Di mana? Dep, ni hitam. Ni hitam ke? Amin ni hitam, makanan ayam. Amin ni putih? Seragi baik.
Ama terbang berapa meter tinggi elang ni kak? Nek mana dai? Nek hitam atau nek putih? Nek hitam kak. Ama nek hitam 3 meter cepat dia tingginya terbang itu. Ama nek putih? Lagi baik. Sama saja. Oh aw kak, ama tidur berapa jam? Nek mana? Nek putih atau nek hitam? Yang mana? Nek hitam kak. 5 jam ama nek hitam. Ama nek putih? Lagi baik. Oi kak, ama sama gala. Ngapa nak dibedakan hitam dan putih? Oh, yang mana hitam ni? Nak jema. Kalau hitam itu yang orang. Ama nak putih? Seragi baik. Jadi, aku ada cerita. Ada lanang ngajak kenalan dengan betino. Kapan berjalan? Minta traktiri. Terus ngomong, agek kakak ganti. Santok mak ini hari, idak diganti-ganti. Mantep boy, gesa kau. Kapan ngerayu? Mulutnya manis. Pecak sari manis dalam esoya yang matusan. Terus ngojongi, dek minjem duit, dek. Dasar lanang buntu. Pas ditagih utang, mulai acting. Cak-cak mati. Amnesia, hilang dari bumi. Sudah tuh dia ngomong. Memang ya, segala betina tuh matrek galo. Hey, ulet bulu. Jago ya mulut kawe. Kami betina. Bukannya matre, tapi rasional. Asik. Kapan curhat? Ngeluh dengan Tuhan. Ngapo hidup tak berubah-berubah? Cak mano nak berubah? Kapan malam begadang? Kapan pagi? Bangun ninggi hari. Mak mano rezeki nak masuk? Nyalai Tuhan. Nyalai mak. Nyalai bak. Hei, biji nangko. Sadar. Kau tulanang. Kapan ketemu dengan kawan? Minta cari kecewek. Pecak sakit kalau tidak becewean. Astagfirullahalazim. Berilah kesabaran hamba untuk ngadapi wong yang cek ini. Kita laki-laki jangan yang tadi itu kelakar nak mainkan perempuan pemalas bangun tinggi hari berkemas nak pandai cuci bin segala macam nak pandai bangun tidur mak masih memasang ke tidur luar biasa sekali dan macam tuan-tuan tidak gerak-gerak ugi kau mainkan dia haa luar biasa nak daus kau menyebabkan dan bukan luar gerak udah berkemas pemalas apa kerja tak ada aku tak ada. Oh, suai. Cofil. Okay guys, itu dia dialek bahasa Melayu yang ada di Indonesia. Apa yang Niza dengar tidak banyak beza dengan apa yang ada di Semenanjung Malaysia ni. Kebanyakannya bahasa Melayu mereka pun ada campuran bahasa Indonesia dan juga dialek Melayu seperti di negeri Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan. Ataupun dekat ke, apa macam siam-siam sikit belah utara Malaysia. Jadi tidak banyak beza. Niza orang Sabah kalau macam diorang bercakap dialek Melayu yang pekat ikut daerah diorang tu mesti Niza tidak faham guys. Tapi kalau dia cakap slow-slow mungkin fahamlah kan. Sebab yalah Niza betul-betul bahasa Melayu, bahasa Melayu baku. Sebab kadang-kadang dekat sini pun bahasa Melayu dialek di Semenanjung ni macam Kelantan, Terengganu pun kadang Niza pun tidak faham juga. Jadi itulah dia, kita ni semua sebenarnya satu rumpun. Tidak kiralah berada di mana, Malaysia kah, Indonesia kah, bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia tetap digunakan di mana-mana. Jadi guys, itu dia. Kalian komen, kalian daripada mana dan adakah kalian menggunakan bahasa Melayu untuk bertutur sehari-harian dan dialek apakah yang kalian gunakan? Okay guys, itu dia daripada Niza. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe Aldi Kurniawan punya channel. Okay. Bye.